Sebelumnya, Kadispen TNI AU Marsma Agung Sasongko Jati menyatakan perekam data penerbangan atau video data recorder VDR dan Network Centric Data Cartridge atau NCDC dari dua pesawat Tucano yang jatuh di Pasuruan Jawa Timur telah ditemukan. Perekam data itu menyimpan sejumlah data seperti video penerbangan, performa pesawat, kecepatan, data mesin, dan percakapan pilot. VDR dan NCDC dua pesawat tersebut telah dibawa ke Lanut Abdurrahman Saleh untuk dianalisis. Dari alat tersebut ada VDR dan NCDC. Jadi alat ini kemarin sudah bisa didatangkan dan sudah bisa dibawa ke Lanut Abdurrahman Saleh. Diharapkan dari alat ini bisa didapatkan data awal mengenai apa yang terjadi pada saat kejadian. Sekali lagi kami tegaskan bahwa penyelidikan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pusat Kelaikan dan Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara.